والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الموت والحياة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات على سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلوات الله عليه الحسن الجميل المانع الصالح الفاسد خير خلقه الأبطال. يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله بحقيقة التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أدرين محاضرات معاشر المسلمين والمسلمات مستمعين مستمعات رحمكم الله، yang sama-sama kita muliakan, kita taati, dan kita doakan guru-guru kita semuanya yang hadir khususnya pada malam ini, khususnya sahibul majlis ustadzina Ki Haji Yuli, naf'anallahu bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi, anallahu yu'idu 'alaina min barakatihi fi hadhil majlisil mubarak. Dari majlis yang mulia ini beliau mengadakan perkumpulan yang mulia, insyaallah beliau dimuliakan, insyaallah kita juga dimuliakan oleh Allah barokahnya majlis yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Tadina Cecep, Ustaz Kiki, dan para kiai, para ajengan, para asatir yang satu persatunya tidak saya sebutkan, tidak menghormati rasa ta'zim wa takriman kepada semuanya. Kita doakan agar supaya majlis ini istiqamah, majlis ini karamah, majlis ini bisa menjadi majlis sababiyah mahabbah, yang kita semuanya mempunyai cinta dan dicintai oleh Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Mencinta, dan Rasulullah yang mencintai kita, yang hakikatnya cinta secinta-cintanya manusia, tidak ada secintanya manusia seperti Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka beruntunglah semua umat Nabi Muhammad yang mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad. Yusharul mar'u ma'an ahad, karena manusia itu akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Dan kita ini beruntung menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita belum sempurna cintanya kepada Nabi Muhammad. Saya tanya sekarang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kita sempurna cintanya sama Nabi Muhammad? Jangankan kepada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cinta orang tua sudah kita lupakan, bahkan sudah tidak seperti dahulu kala saat kita menjadi anak dari orang tua kita. Tidak ada cinta yang melebihi cinta ibu kepada anaknya. Tidak ada cinta yang melebihi cintanya seorang ayah kepada anaknya. Namun cinta seorang ibu, cinta seorang ayah dibalas oleh anaknya tidak sesuai, karena anaknya sudah memiliki cinta yang lain. Siapa cinta yang lain itu? Cinta kepada pasangannya. Saya tanya sekarang, coba kita ini sudah berbuat apa kepada orang tua kita yang hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia? Sudah berbuat apa kepada ibu yang mengandung dan yang melahirkan kita? Sudah berbuat apa untuk ayah kita yang hidup atau yang sudah meninggal dunia? Yang banyaknya
kita ini berbuat untuk istri kita. Seorang istri berbuat untuk suaminya. Kalau seorang istri patut memang sudah menjadi aturannya memang untuk melakukan segala halnya untuk suaminya. Karena surga seorang istri ada pada suaminya. Tidak akan bisa masuk surga seorang wanita kalau tidak ada ridho daripada suaminya. Maka ridho suami bagi seorang istri itu melebihi segala ibadah apapun, yang ibadah itu adalah ibadah sunnah. Ibadah yang sunnah bisa kalah dengan ridho suami. Bahkan sholat sunnah wajib dibatalkan karena hanya hukum mendapatkan meraih ridho suami. Ibu-ibu dengar nggak yang sebelah sana? Oh, bisa didengarin nggak saya? Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Ibu-ibu puasa Senin Kamis itu puasa wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Maka ketika ada hajat bagi suaminya yang dirasakan oleh suami, maka wajib pula hukumnya membatalkan puasa sunnah. Maka saya katakan sunnah pun kalah dengan ridho suami bagi seorang istri. Ini sudah syariat, ini sudah aturan Allah Jalla Jalaluhu Wahdah kepada seorang wanita. Maka seorang wanita yang diberikan haknya oleh orang tuanya kepada suami, ini menggetarkan arsy. Banyak orang mengatakan menikah itu sesuatu yang bahagia. Ibadah yang ibadah senang itu menikah. Kata siapa? Ibadah menikah ini bukan ibadah bahagia. Ibadah memulai masalah. Ibadah memulai masalah. Bergetar aris itu ketika seorang laki-laki menyebut, membaca qabil tu nikahaha wa tazwija. Itu aris bergetar. Kenapa aris bergetar? Anda seorang suami, Anda seorang laki-laki sudah berani memikul tanggung jawab dunia akhirat bagi manusia diciptakan oleh Allah yang disebut wanita. Bagaimana Anda menanggung dosa Anda sendiri? Berani-beraninya akan menanggung dosa seorang istri. Berani-beraninya Anda akan menanggung dosa seorang anak. Ini yang menyebabkan arsy itu bergetar. Ketika Anda seorang laki-laki dengan ringannya menyebut kalimat saya terima nikah. Allah. Nah, kepikiran ke sana, Pak. Kepikiran kita itu hanya mencukupin urusan perut, urusan makan. Gak pernah kita pikirkan urusan akhirat. Maka kenapa seorang wanita wajib mentaati suaminya, wajib mendapatkan ridho dari suaminya. Bahkan urusan sunnah pun kalah dengan ridho seorang suami. Kenapa? Karena suamimu sudah sangat berat bebannya dunia dan akhirat. Apa ya? Nah, yang berat itu bukan beban dunia, yang beban itu beban akhirat. Nah, ingat, Anda bekerja untuk dunia, Anda cari uang untuk dunia, Anda bisa memberi makan anak dan istri ini di dunia. Yang namanya dunia kadang ada, kadang enggak. Yang namanya dunia kadang lapar, kadang kenyang. Tapi yang paling berat ini adalah yang hidup selama-lamanya. Kalau lapar, lapar terus. Kalau kenyang, kenyang terus. Kalau sengsara, sengsara terus. Kalau bahagia, bahagia terus. Pertanyaannya sekarang, kalau di dunia kadang lapar, kadang kenyang, nah urusan yang kadang-kadang ini, yang gak jelas ini, kita bisa berjuang mati-matian untuk kebahagiaan anak, untuk kebahagiaan istri. Bagaimana dengan yang selamanya? Pernahkah kita berpikir?
ke arah bagaimana cara kita membahagiakan anak kita bukan hanya di dunia, bagaimana cara kita membahagiakan istri kita bukan hanya di dunia, tapi bagaimana nanti bahagianya sampai ke surga Allah. Sedikit sekali kita memikirkan tentang bagaimana mati yang senang, karena kita banyak memikirkan bagaimana hidup senang. Coba Anda punya rumah, Anda percaya, Anda beli mobil untuk apa? Untuk apa? Untuk senang di dunia. Biar Anda senang di dunia, Anda bangun rumah Anda. Anda cat rumah Anda. Anda beli baju yang bagus, Anda beli makanan yang nikmat. Untuk apa? Untuk senang di dunia. Bahkan untuk senang di dunia ini kita bisa berbagai macam cara untuk mendapatkan kesenangan di dunia. Lalu apa yang Anda lakukan untuk senangnya nanti kalau Anda sudah mati? Yang kita lakukan untuk mati itu apa? Jangan-jangan nanti kita senangnya di dunia aja. Yang senang ini kadang ada gak senangnya, Pak. Tanyakan sama manusia manapun, kamu senang terus enggak? Gak mungkin orang itu senang terus. Kamu sedih terus enggak? Gak mungkin ada sedih terus. Kamu sehat terus enggak? Gak mungkin orang itu sehat terus. Ini dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Kita enggak berpikir ke sana. Kita enggak berpikir ke arah akhirat. Maka hanya majus-majus seperti ini yang mengingatkan kita untuk bagaimana mencontoh para aulia wassalihin yang thoriqahnya kepada para nabi dan para rasul. Kita mencontoh dibacakan setiap malam Sabtu, setiap malam Selasa, diceritakan tentang Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu bersama para murid-muridnya, para muhibbinnya, dan kita mencontoh, jangan hanya mendengar. Contoh, Anda di sini bukan hanya menjadi pendengar. Kalau Anda mau menjadi pendengar, Anda mending mendengarkan radio saja. Tapi kita di sini selain hadir mendengar, juga mencontoh tarekatnya beliau. Tarekatnya siapa? Muhibbin, para pecinta. Yang tadi dijelaskan dalam manaqib pecinta tentang bagaimana mencintai sultanul aulia yang mendapatkan karamah, mendapatkan barokah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi, cinta orang tua sudah tak seperti dulu kala saat kita sudah memiliki pasangan yang disebut istri. Tadi saya jelaskan tentang istri kepada suami, ini sudah aturan. Tapi bagaimana laki-laki? Bagaimana kita seorang laki-laki yang bukan istri kita surga itu? Surga itu bukan ada pada istri kita, tapi surga itu ada pada telapak kaki ibu kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin muhasabah untuk diri saya khususnya. Saya tidak bercerita, saya tidak berbicara untuk Anda, tapi ini pembicaraan semoga menjadi pengingat untuk saya. Yang saya perjuangkan saat ini bukan untuk ibu saya 100%. Mungkin beliau ibunda tercinta hanya mendapatkan 25% dari apa yang saya perjuangkan. Paham atau tidak? Anda pun demikian. Anda bekerja untuk siapa? Anda melakukan A sampai Z untuk siapa? 100% untuk ibu Anda. Yang jelas-jelas itu ibu ada surga untuk Anda. Surga Anda tidak akan Anda dapatkan kalau sampai ibu itu ridho kepada Anda. Silakan Anda sholat, silakan Anda mengaji, silakan Anda berbuat apapun alam dunia, apapun yang Anda lakukan, apapun yang kita lakukan, jika ibu kita tidak ridho atas apa yang kita lakukan, demi Allah, sedikit saja jika kita menyakiti hati seorang ibu, mengecewakan seorang ibu, demi Allah, bagi anak laki-lakinya yang mungkin sholat berjamaahnya terus-terusan, ngajinya terus-terusan, tapi ada seorang
seorang ibu di sana yang dikecewakan oleh kita sebagai anak laki-laki, surga bukan milik kita semuanya. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Ketahuilah bapak-bapak, kita ini laki-laki yang surganya dititipkan di telapak kaki. Siapa kamu? Ustaz kamu? Pejabat kamu? Orang kaya kamu? Derajat kamu? Kepala kamu ini ada di derajat kakimu. Gak ada apa-apanya di derajat seorang ibu bagi anak laki-lakinya meskipun udah jadi apapun. Derajat apapun. Maka beruntungnya mereka yang masih punya ibu. Paham atau tidak? Saya sekali lagi, ada istri saya itu, tanyakan kepada dia, perjuangan saya, apa yang saya lakukan, apa yang saya dapatkan, tidak 100% diberikan kepada ibu saya. Bahkan kadang saya masih berpikir, ketika mau berbagi dengan ibu dan tercinta, Anda masih berpikir, ketika mau memberi kepada seorang ibu, apa yang Anda pikirkan? Sekolah anak saya gimana? Yang Anda utamakan, istri saya bagaimana? Bukan surga Anda yang Anda pikirkan. Faham? Sadar? Hakikatnya kita itu dalam keadaan yang lupa. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dan insanu mahata. Kita itu pelupa, khususnya masalah cinta. Tidak menempatkan cinta yang tepat. Ini baru cinta kepada ibu, kepada seorang ayah. Bagaimana kalau cintanya Rasulullah? Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah? Maka saya tadi nanya, Rasulullah mencintai kita. Dan beruntung bagi umatnya Nabi Muhammad karena mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad? Akhlak adalah ciri utama dari mencintai Nabi Muhammad. Akhlak siapa yang Anda pakai? Dari Anda makan, Anda minum, Anda mengaji, Anda sholat, bahkan Anda bekerja, akhlak siapa yang Anda pakai? Dari tata cara Anda berbicara, tata cara Anda bersikap, Anda mencontoh siapa? Dusta rasanya kalau cinta tanpa ada contoh yang diidolakannya, tanpa ada meniru kepada yang dicintainya. Dusta rasanya. Ini tentang akhlak, belum menjelaskan tentang perasaan. Ini baru tentang bagaimana tentang perasaan kita. Hampa rasanya ketika kita membaca manakib, hampa rasanya ketika kita membaca solawat, tak ada rasa sedikit pun getaran di dalam jiwa kita. Wajadakoha biqalbin syahid, nggak ada apa namanya wajadakoha pengikat, nggak ada penyambung hati kita ketika dibacakan manakib. Saya melihat ketika dibacakan manakib, Anda santai duduk dengan tenang. Anda tidak mendengarkan dengan baik. Ketika mungkin dibacakan sholawat, begitu pula Anda mungkin kemana fikirannya. Tidak fokus kepada apa yang dibacakan dari sholawat tersebut. Tidak sadar bahwa mana dibacakan manakib, mana dibacakan sholawat, di mana di tempat itu dibacakan hal-hal yang baik, maka kebaikan itu akan datang. Bahkan yang dibacakan dari apa yang dibacakan itu pun datang. Ketika dibacakan manakib, jangan Anda kira sultaul awliya itu tidak datang. Ketika dibacakan salawat, jangan Anda kira Nabi Muhammad tidak datang. Wala taqulu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan kalian mengira orang-orang yang di jalan Allah seperti para nabi dan para rasul, seperti para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, apalagi sultaul awliya, rajanya kekasih di antara para kekasihnya Allah, tidak hari ketika Anda sebut namanya. Di mana fikiran, di mana perasaan kita ketika disebut namanya
apalagi diceritakan tentangnya. Anak kecil yang sulit tidur, kadang oleh ibunya, kadang oleh ayahnya dibacakan dongeng. Dongeng apa? Kancil. Dongeng apa? Gajah. Dongeng apa? Jadi bacakan dongeng kepada anaknya. Tertidur anaknya saking nikmatnya mendengarkan dongeng. Anda dibacakan manakib juga tidur. Nggak tahu tidur itu karena memang benar-benar nggak ada perasaan, nggak ada akhlak, apa memang hanya hadir saja? Ini yang dikatakan oleh Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khusyuk itu memang sulit, Bapak-bapak. Khusyuk itu memang sulit, ibu-ibu. Kecuali alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Khusyuk itu sulit, dan khusyuk itu mereka yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang perasaannya mulaku bertemu dengan Allah, perasaannya bertemu dengan Sultan Aulia, perasaannya bertemu dengan Nabi Muhammad. Mereka tidak melihat Allah, tidak melihat Nabi Muhammad, tidak melihat Sultan Aulia, tapi perasaannya nyambung kepada apa yang dihadirkan di dalam majlis-majlis tersebut. Kalau dibacakan sholawat di dalam majlis tersebut, maka akan nyambung dengan Nabi tanpa melihat Nabi Muhammad. Kalau dibacakan tentang mana? Sufaul Aulia Syahabul Qadir Jailani radiyallahu anhu, harusnya hati kita nyambung kepada Sufaul Aulia radiyallahu. Paham atau tidak paham? Hadirin, harus kita tingkatkan kualitas kita di majlis-majlis seperti ini, agar supaya kita bisa meningkatkan iman. Bukankah kita selalu diseru oleh para asatidz, oleh para kiai, oleh para ajengan, oleh para dai, tingkatkan keimanan dan ketakwaan? Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan jika kita tidak pernah meningkatkan kualitas di majlis-majlis seperti ini? Saya berharap semoga majlis Ustaz Yuli ini menjadi majlis yang kualitasnya dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang diangkat derajatnya, yang hadirnya, yang mengadakannya, dan kelak kita akan dikumpulkan kembali dengan yang ada diceritakan di dalam majlis ini. Amin. Sultan Aulia akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Rasulullah akan dikumpulkan dengan Allah. Ini yang kita harapkan dari perasaan cinta yang kita dapatkan dari majlis ini. Sebuah cerita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, diambil daripada kitab syarahnya ahkam yang bernama Mukasyafatul Qulub. Itu di situ ada sebuah cerita tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan salah satu kaum. Salah satu kaum Nabi Isa alaihissalatu wassalam meminta kepada Nabi Isa untuk bisa mendapatkan cinta dari Allah. Wahai utusan Allah Isa, engkau adalah Ruhullah, mintakan kepada Allah agar supaya aku bisa mencintai Allah. Apa kata Nabi Isa? Gak mampu kamu mencintai Allah. Gak mampu. Guru saya juga pernah berkata tentang cinta, tidak mungkin mampu orang langsung mencintai Allah kalau tidak mencintai gurunya. Mencintai Allah itu terlalu berat. Gak mungkin mampu kamu mencintai Allah langsung, itu gak mungkin lah. Dipaksai kaum tersebut, wahai Isa Ruhullah, Rasulullah, mintakan cinta Allah meskipun sebiji darah atau sebiji jagung. Mintakan cinta. Tetap Nabi Isa alaihissalam mengatakan, kamu tidak akan mampu wahai umatku, tidak akan mampu kau mendapatkan cinta dari Allah meskipun sebiji darah. Maksa lagi ini. Apa kata kaum tersebut? Ya Isa, Rasulullah, aku ingin merasakan cinta meskipun setengah dari biji darah. Mintakan kepada Allah rasa cinta itu kepada aku. Maksa banget.
akhirnya Nabi Isa mengangkat tangannya. Doa apa yang ditolak oleh Allah kepada Nabi Isa? Bahkan makanan pun pernah turun dari langit karena doa Nabi Isa. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan. Ketika Nabi Isa mengangkat tangan lalu minta, ya Allah turunkan makanan dari turun dari langit. Orang yang mati bertahun-tahun bangun. Doa apa yang ditolak dari Nabi Isa? Tapi ketika itu Nabi Isa menolak dua kali kaumnya yang ingin mendapatkan cinta dari Allah. Saking maksanya, meskipun setengah biji darah, wahai Isa, mintakan cinta itu kepada Allah di dalam hatiku. Maka ketika itu Nabi Isa alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah, ya anugerahkan kepada orang ini cinta setengah biji darah. Setengah biji darah tertanam cinta pada beliau. Ditinggal beberapa saat, beberapa hari, entah bulan. Ketika itu Nabi Isa kembali kepada tempat tersebut dan di tempat itu sudah tidak ada orang ini. Apa yang terjadi, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah? Saat itu bertanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di mana orang yang biasanya duduk di sini? Anggap namanya fulan. Wallahu a'lam bil murad. Apa kata orang-orang sana, wahai Isa, yang biasanya ada di sini, yang belum pernah ketemu dengan engkau, meminta doa kepada engkau untuk mendapatkan cinta dari Allah, sekarang dia sudah gila, wahai Isa. Sekarang dia sudah tidak sadarkan diri, wahai Isa, dia sudah gila. Lalu bertanya Nabi Isa, di mana dia? Ditunjukkan tempatnya oleh kaum tersebut. Sampai bertemu dengan orang ini, dipanggil oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya fulan. Orang ini seperti tidak mendengar dan tidak menghiraukan seruan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kedua kali dipanggil lagi, ya fulan. Allah alayya, lihatlah aku wahai fulan, aku memanggilmu. Sedikit pun tolehannya tidak dipalingkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sampai beberapa kali Nabi Isa mengangkat tangan kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ada apa dengan orang ini? Maka ada isyarah dari Allah melalui perasaan Nabi Isa yang mendengarkan Allah mengatakan bahwa, wahai Isa, jika cintaku sudah ada pada diri, pada hati seorang manusia, maka sesungguhnya tidak akan ada cinta yang memenangkan cintaku. Tidak mungkin ada cinta yang bisa membandingi cintaku. Dan dia kalau sudah cinta kepadaku, dia sudah tidak akan cinta kepada anaknya lagi. Dia sudah tidak akan cinta kepada istrinya lagi. Dia sudah tidak akan cinta kepada hartanya, jabatannya. Bahkan sudah ada tidak akan ada cinta apa-apa, wahai Isa. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa amwalihim. Tidak akan ada yang lebih mengungguli, lebih cintaku, wahai Isa. Allah. Kenapa kita tidak seperti itu? Bagaimana dia akan menjawab panggilanmu, wahai Isa? Bagaimana dia akan menoleh kepadamu, wahai Isa, yang di dalam hatinya sudah membutakan matanya, sudah menulikan kupingnya dan membisuhkan mulutnya karena apa? Cinta. Cinta pada siapa? Allah. Ini yang menyebabkan Siti Maryam selalu di mihrab, tidak pernah keluar dari mihrab. Sehingga tidak pernah mendapatkan pasangan bukan berarti tidak ada syahwat. Sehingga Maryam manusia, ada syahwat, ada nafsu, tapi syahwat dan nafsunya habis kepada Allah. Ini yang dikisahkan tentang Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita yang bahkan Hasan al-Basri sekalipun melamarnya ditolak. Kenapa? Tidak ada ruang di dalam hatinya kecuali Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ma'asyiral muslimin, bagaimana kita akan mendapatkan cinta Allah yang begitu dahsyat jika kita tidak memulai dari mencintai guru-guru kita? Cintai dulu mereka, orang-orang yang membimbing kita, baru kita akan mencintai gurunya nantinya.
Pakai mencintai gurunya. Kenali siapa gurunya guru kita. Siapa gurunya gurunya guru kita. Harus kita kenal. Karena tak kenal maka tak. Siapa gurunya Ustaz Yulia? Siapa gurunya Ustaz Cece? Siapa gurunya Ustaz Kiki? Kenali mereka-mereka semua. Dan cintai keluarganya, cintai guru-gurunya, cintai ilmunya, maka akan ada titik cinta yang akan bersandar, yang akan bersambung sampai kepada mencintai para aulia, sampai kepada cintanya Rasulullah, baru kita akan dapatkan cintanya Allah. Pantas ketika kita bertakbir sekalipun Allahu Akbar, yang kita ingat bukan yang kita cinta dalam kalimat takbir. Sedasar apa takbir kita? Allahu Akbar. Lisan saja takbir dusta. Karena tak disertai dengan perasaan ketika membaca takbir. Sehebat apa bacaan salawat, bahkan Habib Ali mengatakan la yurawis siram mahir, la yurawis siram mahir. Jangan kau pukul harta itu kalau kau tidak mahir. Artinya bukan berarti bagus tepakolannya dan bukan berarti bagus suaranya, tapi hati ketika memukul hadroh, ketika membaca salawat tersebut nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan kau pukul hadroh, jangan kau baca salawat jika tidak nyambung kepada siapa yang kau bacakan. Tahu sali wa sali kembali. Semua kita mendapatkan cintanya Allah, cintanya Rasulullah, cintanya para wali, cintanya sultan awliya syaitul khadir yadani radiyallahu an, cintanya para ulia-ulia yang lain, dan cintanya guru kita, dan sampai kepada cinta yang abis sampai ke surganya Allah. Amin ya Rabbah. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita baca salawat untuk menambah ziyadatul mubarakah fi hadzal majlis, ziyadatul syafa'ah.